Brahma tidak ada. Kakang yakin? Bayu yakin? Kalau Brahma tidak ada di antara mayat-mayat itu? Aku bisa mengenali keponakanku, biar hancur sekalipun. Besok, aku akan mencari tahu ke tempat pengungsian yang lain. Siapa tahu, dia terbawa arus ke Gunung Panjul. Thank you.
Ajak itu tak henti-hentinya melolong. Burung kuli, burung tuwu juga. Dewa Mau. Mereka tidak boleh menyentuh Mak. Aku akan selalu melindungi Mak. Makmu akan mengungsi. Kalau kamu tidak ikut, kalau ada apa-apa, siapa yang akan melindungi Mak? Mak, aku akan selalu melindungi Mak. Apa jadinya anak itu sendiri? Gayatri, anakmu sanggup membawa diri. Dia pasti selamat. Paman, dia harus berhadapan dulu dengan Panglima Jamparing. Saya kan punya pedang, Paman. Biar kecil, saya jago, Paman. Mana harga diri kalian? Kita harus menahan diri. Ini salah satu syarat yang harus dimiliki setiap prajurit perang gerilya. Ingat, ini taktik. Tapi apa yang akan terjadi dengan pengungsi-pengungsi itu nanti? Taktik, taktik! Awas pasukan Kuntala! Bagaimana ini? Kuntala! Bagaimana ini? Jangan panik, saudara-saudara. Tenang. Prajurit Kuntala tidak pernah menyiksa rakyat. Keadaan sudah aman kembali. Sebaiknya kalian kembali ke kampung halaman masing-masing. Gara-gara kamu, anak saya hilang. Ganggumu, ayo pergi. Ayo pergi sana. Awas kamu, kalau tidak mau pergi, akan aku bacok kamu. Ayo pergi. Ayo, ayo pergi sana. Pergi. Syukur, kamu bandel sih. Ini kan pedang sakti, belum dibacok sudah mati. Thank you.
Makanlah dulu. Itu pecel kesukaanmu. Gayatri. Sampai perutmu pecah, nasi ini pun tidak akan habis. Ayo. Kamu memang cerdik. Benar-benar cerdik. Cafagus. Kenapa? Mak. Mati karena perang. Saya tidak tahu lagi sejak Meriam Kuntala menghujani kami. Nama tempat ini apa, Kek? Negara... apa ya? Kalau kau mau pulang, arahnya ke sana. Kira-kira ya 3 hari perjalanan. Rumah kakek di mana? Di situ. Kalau mau ikut, boleh. Tapi kalau kau masih mau netek emakmu, pulanglah. Saya bukan bayi lagi, Kek. Kek, kakek, katanya cuma di situ. Di mana sih rumah kakek? Sudah hampir setengah hari jalan, kok belum sampai? Capek? Tidak. Bangga, makin hebat juga kau, Mardanus. Heh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 
Resi macam apa kau? Masih menginginkan duniawi? Jangan macam-macam, Mardanus. Kenapa kau melindungi anak itu? Kalau tidak menginginkan pedang itu? Dia muridku. Heh, bocah bagus. Berikan pedangmu itu padaku. Langkai dulu mayatku. Bocah edan. Gila. Hah? Pendekar Kentut, baunya minta ampun. Kakek Jorok, Aji apa sih, Kek? Aji Kentut Semar. Semar bapaknya, Gareng Petruk. Iya, musuh yang sakti sekalipun tidak akan mampu melawan senjata pamungkas Semar yang berupa kentut. Tidak sopan, ih. Kalau kentut di sembarang tempat, memang tidak sopan. Tapi kalau dipergunakan untuk mengalahkan penjahat, apa salahnya? Kau bisa mempelajarinya? Tidak mau, ah. Jorok. Apa betul kakek mengangkat saya jadi murid? Hore! Bagaimana dengan Laskar Madangkara? Kita tidak perlu cemas. Mereka pasti tidak berani muncul dalam waktu dekat ini, Kanjeng. Semua pengungsi sudah turun gunung. Sudah kembali ke kampung halamannya masing-masing, Kanjeng. Bagus. Keadaan sudah tenang kembali seperti sedia kala, Kanjeng. Kehidupan berjalan normal. Para penduduk bekerja dengan aman. Para petani sudah pula turun ke sawah. Para pedagang bahkan sudah mulai berdagang. Dan pasar sudah kembali ramai, Kanjeng. Kehidupan rakyat yang telah pulih kembali seperti ini harus kita pelihara sebaik-baiknya. Kita harus menimbulkan rasa aman di hati rakyat Madangkara, supaya mereka tidak merasa dijajah. Paham? Ya, seenak-enaknya dijajah, deh. Kata orang penjajah yang ini baik. Malah mau bikin negeri kita tambah makmur, Kang. Mana ada. Penjajah yang baik itu mana ada. Semua penjajah itu rakus dan serakah. Kang, Kang. Sudah ada kabar tentang Brahma? Anak itu hilang bagai ditelan bumi. Nah, ini dia. Ini bukti akibat ulah penjajah. Iya, Kang.
Apa kita harus berontak, Kang? Sia-sia, Dek. Mungkin ini sudah takdir. Ayahmu Dewa. Ayah sudah mati. Dibunuh rampok. Kek, kapan saya belajar silatnya? Sudah tidak sabar, Kek. Tergesa betul. Ada apa sih? Saya ingin segera punya ilmu seperti kakek. Saya ingin tumpas semua penjahat dan usir semua penjajah yang membuat saya berpisah dengan emak. Oh, sedang apa emak sekarang ya? Atau sudah mati? Kalau sudah mati, pasti sudah ketemu sama ayah. Kek, kalau saya mati, saya bisa berkumpul sama ayah, sama emak, tinggal di sana. Kalau siang bercanda di atas mega, kalau malam di bulan mendengarkan dongeng ayah dan emak, atau berkunjung dari bintang ke bintang. Hentikan khayalanmu, Panglima. Apa saya waktu tidur pernah ngigau, Kek? Ibumu masih hidup. Mak. Dia merindukanmu. Astagina tidak pernah bohong. Saya tidak akan pulang. Kau mau kemana, nak? Anak Panda. Kuat. Sebentar lagi kau akan pingsan. Mau istirahat? Terserah guru. Loh? Terserah? Kalau nanti tubuhmu sakit? Saya akan lakukan. Itu pasti yang terbaik bagi guru. Saya yakin guru orang yang bijaksana. Hari ini Gusti Senopati akan meninjau daerah mana? Beberapa desa di wilayah selatan. Dan kau mengawal Gusti Senopati membawa 5 tamtama. Beliau ingin dikawal 3 orang saja. Katanya itu sudah terlalu banyak.
Kalian tetap tinggal di sini, sebab kemungkinan besar utusan dari Kuntala akan datang kemari. Ya. 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 Senopati Ardalepa begitu rendah hati dan sederhana. Beliau pembesar Kuntala yang menjadi panglima tertinggi. Seharusnya dia tinggal di istana. Tapi beliau lebih suka tinggal di bangsal kesatriaan yang sederhana. Beliau kalau bepergian, lebih suka naik kuda daripada kereta. Beliau benar-benar pembesar yang ramah tamah dan tidak sombong terhadap bawahan. Makanya dia tidak cocok berada di sini. Kenapa? Lembek. Lembek? Ya, di negeri jajahan seperti Madangkara ini, seorang penguasa harus keras dan tegas. Kalau perlu, bengis, supaya rakyat Madangkara tidak berani berbuat macam-macam. Menurutku, justru sebaliknya. Kita harus bersikap baik kepada rakyat Madangkara, supaya mereka patuh dan nurut kepada kita. Apa bukan sebaliknya? Kalau kita bertindak lunak, maka rakyat yang kita jajah akan menganggap kita lemah, kemudian menjadi berani pada kita, lalu memberontak. Kayak ini bisa. Kek, apa bisa saya melakukan itu? Kenapa tidak? Lantas, apa gunanya pisau dan golok? Pisau dan golok masih diperlukan oleh manusia sepanjang masa, karena tidak semua orang memperoleh ilmu kesaktian. Brahma, orang yang bisa melakukan seperti kakek tadi, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Maka perkakas masih tetap berguna, karena orang yang mempergunakannya jauh lebih banyak daripada orang yang tidak membutuhkannya. Kau sudah kenyang? Sudah. Thank you.
Sampurasun. Sampurasun. Apakah ini rumahnya Pak Minangka kepala kampung di sini? Betul, Pak. Pak Minangka ada? Tidak, Pak. Kemana? Kondangan ke desa Pandan Sari. Saudaranya kawin. 3 hari lagi baru pulang, Pak. Oh, kalau kau siapa? Saya Pardon, keponakannya. Kalau begitu, serahkan ini pada Pak Minangka. Baik, Pak. Kang, Kang Arum, Kang, Kang Arum, ada apa deh? Ini Kang. Ada apa ya? Saya jadi takut. Dipanggil ke keraton. Yang dipanggil siapa, Kang? Aku dan Pak Lurah. Ini, baca.
kepala kampung Jamparing bersama wakilnya diharap datang di keraton besok pagi. Senopati Ardalepa. Waduh, Kang. Ini bukan main-main. Gusti Senopati Ardalepa sendiri yang memanggil kita, Kang. Waktu Gusti Senopati Ardalepa datang meninjau kampung kita ini, apakah ada sesuatu yang tidak berkenan di hati beliau? Mana aku tahu. Waktu itu aku di sawah. Nyai, waktu itu kamu di mana? Di warung Gayatri. Waktu itu Gayatri kan sedang ke sungai. Tapi waktu Kanjeng Senopati lewat di muka warung, Gayatri pas pulang. Nah, ini dia. Ini perempuan. Kalau pulang dari sungai, pakaiannya hanya segini. Pundak ke atas kelihatan. Betis juga kelihatan semua. Itu yang menyebabkan Gusti Ardalepa tidak suka. Perempuan semuanya di sini juga begitu, Kang. Kalau habis dari sungai, semuanya juga begitu. Iya, Nyai. Tetapi mengapa harus ikut-ikutan? Kan bisa sembunyi. Dia kepergok, Kang. Kita semua waktu itu gugup sekali. Tidak menduga kalau akan ada peninjauan yang mendadak seperti itu. Habis, cuma beliau dan 4 pengawal. Masa iya begitu saja jadi perkara, Kang? Sampai-sampai kepala kampung dipanggil ke keraton. Nyai, orang itu tidak sama. Apalagi dia penguasa besar. Perkara kecil bisa menjadi besar. Jangan-jangan beliau tertarik sama Gayatri. Lalu mau dijadikan selir. Hush! Besok saya harus bangun pagi-pagi. Jangan sampai kesiangan. Takut benar, Kang? Pardon. Kamu harus tahu. Gusti Ardalepa itu bangsa Kuntala. Bangsa penjajah. Dan kamu tahu bagaimana penjajah itu. Mau pada kemana ini? Kami mau menghadap Kanjeng Gusti Senopati. Kalian siapa? Saya ketua kampung Jamparing. Ini wakil saya. Masih terlalu pagi. Kanjeng Senopati belum bangun. Kami dipanggil. Dipanggil? Ayo, antarkan mereka. Cepat kamu antar mereka. Ayo ikut aku. Tunggu di sini. Jangan duduk di situ. Masuk sajalah. Di sini saja, Pak. Terima kasih. Bapak dari Jamparing? Betul, Dad. Aduh. Mimpi apa saya tadi malam? Seumur hidup, baru pertama kali ini saya dipanggil Den. Bisa-bisa turun hujan lebat nanti. Saya bukan Raden, Pak. Saya abdi dalam. Oh, abdi dalam. Jangan duduk di situ, Pak. Kotor. Mari masuk. Biar di sini saja. Kanjeng Senopati.
Terima kasih. Coba kau lihat itu. Masa penguasa tertinggi bersikap seperti itu terhadap orang kampung? Terlalu memberi hati. Sikap seperti itu bukan untuk memanjakan orang rendahan, melainkan hanya cinta kasih seorang penguasa untuk sesama insan. Salah. Mereka akan ngelunjak. Dia itu kepala kampung. Pemimpin kerajaan dengan kepala kampung berbeda jauh. Apalagi dia orang Madangkara. Bahaya. Saya melihat di kampung Jamparing terdapat sesuatu yang perlu mendapat perhatian yang lebih seksama. Untuk itulah saya mengundang bapak-bapak kemari. Terutama masalah pengairan. Bentuk pengairan di desa ini serbaguna. Berapa hasil keseluruhan panen sawah di desa Jamparing? 30 pedati, Kanjeng Senopati. Cukup baik. Nanti kalau penataan pengairannya sudah sempurna, hasilnya akan berlipat ganda. 2 atau 3 hari lagi, mungkin saya akan berkunjung kembali ke desa Jamparing. Ah, Daulah. Kami atas nama warga Jamparing menyampaikan beribu laksa atas kemurahan yang paduka berikan kepada kami. Ayo minum. Di mana rumah kakek? Di sana, di pulau itu. Pulau yang di tengah laut ini? Ini bukan laut, ini danau, Brahma. Apa bedanya? Danau itu kolam besar yang ada di sebuah pulau, dan laut adalah kolam yang maha besar tak terbatas. Di sebelahmu juga ada. Di belakangmu juga ada. Siapa mereka? Mereka bajak sungai. Membolongi perahu itu pakai apa? Pakai pedangmu itu. Sudah sore begini, belum pulang-pulang juga. Jangan-jangan terus ditangkap, lalu dijebloskan ke kerangkeng. Gara-gara aku. Ya, kita semua tidak menduga. Thank you.
sampai sore begini baru pulang kok, Kang. Memangnya keraton itu dekat? Mari. Untung kita tidak pulang tengah malam. Saya kira apa? Ternyata soal bendungan. Bendungan? Bendungan persawahan di desa kita. Menurut Gusti Senopati, apabila cara penataannya disempurnakan, akan meningkatkan hasil daripada persawahan kita. Oh, itu toh. Sampai semalaman gak bisa tidur. Gak taunya cuma soal bendungan. Aku juga begitu. Semalaman tidak bisa tidur. Minum, Pak? Ya, ya. 3 hari lagi, Gusti Senopati akan datang ke desa kita untuk meneliti bendungan itu. Wah, kalau begitu, kita harus menyiapkan masakan yang istimewa. Kenapa kakek membuat rumah di sini? Di sini kan sepi, kek. Yang membuat rumah ini bukan kakek. Siapa? Pangeran dari Madangkara. Ya, pangeran itu senang pada kesenian. Kegemarannya membuat patung, senang menyendiri. Maka ia membuat pesanggrahan di sini. Kalau begitu, ini bukan rumah kakek. Bukan. Kakek pembohong. Katanya rumah kakek, ternyata rumah orang lain. Rumah ini rumah kakek, tapi bukan punya kakek. Kakek hanya pelayan. Pelayan? Ya, setelah pangeran itu meninggal, rumah ini kosong. Tinggal kakek sendirian sampai sekarang. Ini rumah kita. Ayo, kita pulang. Kakek melihatnya waktu kita mancing di danau. Apa kabar, Astagina? Kau mau lari kemana lagi, bandol keparat? Aku tidak pernah lari. Jalan biasa saja. Ya, sesekali meloncat. Menjebah! Beh! Hari ini kau harus mati, Astagina. Kakek, kok banyak musuh sih? Kemarin didatangi musuh. Sekarang dicegat. Hanya 2 orang saja kau bilang banyak. Punya musuh 1 orang itu banyak sekali, kek. Siapa yang berkata begitu? Ayah. Aku tidak punya musuh. Merekalah yang menganggap aku musuh. Sama saja. Kurang ajar.
malah ngobrol. Dari kemarin, kami ngobrol terus. Kamu saja yang tidak tahu diri, mengganggu. Hei, bocah kadal. Aku makan kau sekali, amblas. Pantas, seperti celeng, tukang makan kadal. Hah? Kurang ajar. Kau ke sana. Ayo Sarpa, habiskan kepenasaranmu. Belum mempunyai senjata yang benar, jangan mencari aku. Kau memang hebat Astagina, tapi apakah masih sehebat dulu? Tidak tahan terhadap ilmu kadigdayaan ciptaanku yang paling baru, Rangrang Geni. Kau memang pencipta ilmu yang paling rajin. Ciptaanmu banyak, namun semuanya setengah matang. Tapi tak apalah, aku ingin mencicipi ilmu kadigdayaan ciptaanmu yang paling baru. Kurang ajar! Siapa tahu agak lumayan. Kurang ajar! Aku selalu memberi kesempatan kepada siapa saja yang ingin menjajalku. Aku tunggu di Goa Pantai Selatan kalau kau sudah merasa mampu. Tamu agung itu kemarin tidak datang. Sekarang sudah siang begini tidak datang juga. Sabar, bukan tidak datang,